Di India, 7 orang dilapor maut. Sejauh ini, ekoran kejadian berkaitan ribut kencang Biperjoy. Daripada jumlah itu, sekurang-kurangnya 3 maut di kawasan pesisir Gujarat setelah ombak ganas meruntuhkan tembok. Lagi 4 yang lain dilaporkan maut oleh pihak berkuasa Mumbai semasa mereka berada di kawasan laut. Biperjoy kini disifatkan sebagai ribut puting beliung sangat ganas. Ia dijangka mula melanda Gujarat di barat India dan selatan Pakistan dalam masa beberapa hari ini. Pemandu di sebalik naas maut di Australia dibenarkan ikat jamin selepas dihadapkan ke mahkamah dengan 10 pertuduhan termasuk memandu dengan berbahaya sehingga mengakibatkan kematian. Lelaki berusia 58 tahun itu sedang menghantar tetamu majlis perkahwinan ke tempat penginapan mereka di wilayah Wine Hunter Valley di utara Sydney. Bas itu tergolek semasa memasuki jalan bulatan di luar lebuh raya mengakibatkan 10 orang terkuban dan 25 yang lain cedera. Pihak polis menjelaskan bas itu terlalu laju untuk membuat pusingan di jalan bulatan itu dengan selamat. Ringgit Malaysia mencatat parasnya yang paling rendah dalam sejarah berbanding sedolar Singapura apabila ia mencecah 3.445 dalam sesi dagangan hari ini. Demikian menurut data Bloomberg. Sejak beberapa minggu kebelakangan ini, ringgit Malaysia berlegar-legar di atas paras sekitar 3.4 sifar berbanding setiap unit mata wang Singapura. Pada 26 Mei lalu, ringgit mencecah paras terendah iaitu 3.41 buat pertama kalinya. Hong Kong akan melonggarkan peraturan sempadannya dalam usaha merekrut 27,000 pekerja asing. Ini dalam usaha hak kewangan itu mahu menangani isu kekurangan tenaga kerja dalam bidang seperti penerbangan hinggalah binaan. Pemerintah Hong Kong menyatakan kekurangan pekerja berisiko menjejas ekonomi dan daya saingnya. Wilayah itu kini bergelut dengan kekurangan pekerja dalam sektor perkhidmatan dan industri lain sedang perniagaan kini kembali rancak setelah sekatan-sekatan pandemik ditarik balik.